Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue, Jo Arenji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita Arenji TV. Kita lagi ada di Arenji Motorsport Duren 3. Nah, kita sebentar lagi mau Hari Raya Idul Adha. Buat teman-teman yang besoknya berkurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang belum kurban gimana? Semoga tahun depan langsung kurban ya. Kurbannya langsung sapi. Amin. Liputan kita kali ini berdasarkan beberapa DM message yang masuk, banyak yang menanyakan bagaimana sih tips untuk membeli sebuah moge second yang bagus, yang berkualitas, jangan sampai kecele. Jadi di liputan kita kali ini kita mau coba sharing mungkin dengan bahasa yang sangat simple, bahasa yang sederhana dari sudut pandang end user. Apa sih yang perlu diperhatikan, apa sih yang perlu dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan yes, saya akan membeli moge ini, dan bagaimana prosesnya sehingga moge yang dibeli sesuai dengan keinginan. Oke, semoga bermanfaat, pokoknya stay tune terus. Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman akan membeli sebuah motor ataupun moge second adalah, yang pertama adalah tentukan dulu moge apa yang sedang teman-teman cari beserta berapa harga pasarannya. Jadi, gambarannya ada seperti ini. Setiap moge itu punya karakternya masing-masing. Nggak jarang beberapa kali kita ngambil sampel di Arenji Motorsport, ada customer datang. Dia udah datang ke sini tanpa ada bayang-bayang mau beli motor apa, hanya datang, saya mau beli moge pokoknya. Alhasil setelah 1 jam, 2 jam, orang tersebut belum bisa memutuskan. Karena kenapa? Ya tiap moge punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, kalau kita lihat moge yang paling ganteng, yang paling enak dilihat apa? Yes, itu adalah sport bike ataupun super bike. Cuman minusnya adalah mogenya tidak bisa dipakai harian. Ataupun moge yang kelihatan cowok banget, siluetnya kelihatan keker segala macam apa? Naked bike. Cuman minusnya apa? Minusnya adalah motornya agak berat. Selanjutnya moge yang besar, gagah, tongkrongannya tinggi, ada motor adventure. Minusnya apa? Minusnya susah untuk mobilitas di jalan-jalan kecil. Atau moge yang paling nyaman apa? Paling nyaman pasti big scootik, contohnya X-Max, contohnya T-Max. Kekurangannya apa? Ya kekurangannya ya kita nggak bisa mendengarkan suara motornya, suara mesin motornya begitu merdu kalau dibandingkan dengan suara-suara motor 4 silinder dan bobotnya juga gede. Jadi teman-teman, tugas pertamanya adalah kalian harus mulai menentukan kira-kira moge yang dibeli ini mau dipakai untuk kebutuhan apa. Apakah dipakai secara harian, apakah hanya motor weekend aja, ataukah motornya disesuaikan dengan kondisi tempat teman-teman tinggal. Kalau teman-teman yang tinggal misalnya di daerah, contoh ya, di daerah Sukabumi, pedalaman, di mana kondisi jalannya agak rusak, agak sedikit nanjak, kan pakai motor skutik T-Max kan sayang motornya. Jadi teman-teman harus sudah mulai menentukan motor apa yang teman-teman pertimbangkan untuk kalian cari ketika kalian mampir ke showroom ataupun kalian mulai hunting motornya. Karena ketika kalian masuk ke showroom Arenji Motorsport seperti supermarket, jadi semua motor ada. Alhasil kalian malah bingung, oh ngeliat R6 keren, ngeliat ZX6 keren, ngeliat Z800 keren banget, ngeliat BMW GS keren, ngeliat T-Max juga keren, jadi bingung. Dan selanjutnya adalah, teman-teman juga harus ada gambar nih, berapa sih harga pasaran dari motor yang teman-teman sedang cari. Harga terlalu mahal pastinya kita berasa dibohongi sama si penjual, tapi harga yang terlalu murah harus hati-hati. Karena biasa dibalik motor yang terlalu murah, jika dibandingkan dengan harga pasaran, pasti ada sesuatu yang salah dengan motor tersebut. Nah, buat yang nyeleneh-nyeleneh nanti kita bahas di bagian belakangan ya. Apa sih resiko-resiko dari membeli sebuah moge? Kurang lebih itu adalah PR yang pertama. Jadi tentukan moge yang kalian cari, serta kalian harus tahu berapa sih kurang lebih harga pasarannya. Ya, itu langkah nomor satu. Kita lanjut setelah ini. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah penting yang harus teman-teman perhatikan yaitu ada di poin nomor 2 nih, melakukan pengecekan fisik dari kendaraan itu di poin nomor 2. Jadi pengecekan fisik itu sebenarnya dibagi 3 kategori ya. Jadi di poin nomor 2 ini pengecekan fisik dibagi 3 kategori. Yang pertama adalah pengecekan bodi keseluruhan yang ada di motor, bisa dilihat oleh mata. Yang kedua adalah pengecekan mesin. Yang ketiga adalah pengecekan speedometer, itu masuk ke kategori fisik kendaraan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, buat teman-teman yang lagi cari moge second, pastikan kalian mengecek dengan seksama kondisi fisik motor yang akan kalian beli. Pastikan yang pertama, tidak bekas kecelakaan alias fatal crash. Kelihatan dari mana?
motor sebenarnya dimensinya nggak terlalu besar. Jadi dilihat dengan mata pun harusnya kelihatan. Kalau motor bagus dan motor tidak bagus pasti kelihatan kok kondisinya jika kita perhatikan dengan detail. Contoh, tidak ada kabel tis, tidak ada lem-leman, tidak ada lem besi, ataupun tidak ada dempul-dempulan. Itu bisa dilihat mungkin sekitar 5-10 menit, teman-teman bisa tahu kondisi motor yang sedang kita lihat ini, kondisi motor yang pernah fatal crash atau sedang diakal-akalin nggak sih? Harusnya bisa kelihatan. Nah, pengecekan fisik kendaraan. Nah, yang poin nomor 2 yang nggak kalah penting adalah pengecekan mesin kendaraan. Nah, pengecekan mesin kendaraan ini bisa dilakukan dengan cara menyalakan motor. Nah, pada saat kita menyalakan motor, poin pertama yang perlu kita nilai adalah motornya nyala dengan proses yang mudah atau enggak sih? Apakah kita nyalakan cetet drem langsung nyala gitu? Apakah butuh sedikit effort cetet brem gitu istilahnya? Nah, dari proses ini aja kita sudah bisa menyimpulkan apabila nyalanya agak susah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama paling simpel adalah akinya sudah tidak optimal, karena penggunaan aki di sepeda motor itu sangat fatal untuk menyalakan motor. Yang kedua berkaitan dengan bending starter. Jadi mungkin bendingnya namanya kelistrikan sudah saatnya diganti. Atau yang ketiga yang agak sedikit lebih kategori menengah adalah jangan-jangan dinamonya sudah saatnya diganti pada saat kita menyalakan motor. Jadi itu masuk kategori kedua, yaitu pada saat kita menyalakan motor. Selanjutnya setelah motornya gampang dinyalakan, kita diamkan motornya, kita diamkan idle selama 2-3 menit. Setelah itu kita lihat apakah ada suara-suara aneh ataukah ada asap yang keluar secara tidak normal dari ruang pembakaran ataupun dari knalpot. Gampang kan caranya? Jadi buat poin nomor 2 yang perlu teman-teman perhatikan adalah pengecekan mesin, nyalakan motornya, pastikan motornya gampang untuk dinyalakan. Dan yang kedua, setelah dinyalakan coba kalian diamkan, tidak usah digeber-geber, karena kalau ketika digeber apalagi kalau motornya sudah ganti knalpot, itu malah sedikit membuat suara mesinnya agak sedikit bias tertutup sama suara knalpot. Dengerin aja ada suara yang aneh-aneh gak? Suara rantai ketengnya masih normal gak? Suara mesinnya normal gak? Dan juga yang terakhir, ada asap yang keluar gak? Baik itu dari mesin ataupun dari knalpot. Nah, itu pengecekan fisik. Pengecekan yang ketiga adalah speedometer. Kita agak geser sana dikit ya. Pengecekan poin nomor 3. Nah, masih di poin nomor 2, kalau tadi pengecekan kendaraan, apa yang perlu kita perhatikan? Pada saat kita melakukan pengecekan kendaraan, yang perlu diperhatikan adalah dibagi 3 poin. Yang pertama, pengecekan fisik kendaraan. Yang kedua, pengecekan mesin yang tadi sudah gue sampaikan. Dan yang terakhir adalah pengecekan speedometer. Yang paling simpel adalah pastikan teman-teman mengecek speedometernya dengan seksama. Karena kenapa? Nggak jarang banyak pedagang-pedagang nakal ataupun penjual-penjual nakal yang merubah speedometernya dari normalnya harusnya adalah odometer diubah menjadi trip gitu loh teman-teman semua. Di iklan misalnya mereka mengiklankan kalau kilometernya baru 10.000, ternyata 10.000 adalah trip A. Ketika kita ubah menjadi odo, kilometer jadi 15.000. Ya, ada miss sekitar 5.000. Pastikan speedometer yang kalian cek dalam satuan odo, bukan trip A ataupun trip B. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya motor gede itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang boleh dibilang smart untuk mensupport si pengendara. Jadi jikalau ada hal-hal yang bersifat kelistrikan yang error di motor ini, biasanya dimunculkan dalam bentuk error message yang ada di speedometer ataupun bahasa anak motornya adalah logo check engine. Nah, di sini mau kita coba sharing gimana sih cara kita ngecek apabila ada sebuah logo error message yang nongol di speedometer. Jadi kalau misalnya mungkin bisa dilihat agak detail, mungkin bisa lihat nanti kita lihat videonya. Ketika kita nyalakan motornya, motor dalam kondisi normal biasanya tidak ada indikator yang berkedip-kedip ataupun tidak ada indikator yang nyala terus, atau biasanya nggak ada error message, itu dalam kondisi normal. Nah, itu menyatakan kalau kelistrikan dari motor ini harusnya dalam kondisi yang optimal. Nah, di sini gue mau coba sharing ke teman-teman semua seperti apa sih logo check engine. Nah, gue kasih contoh ya. Kita bakal nyabut sensor water temperature yang ada di motor ini. Nanti kita lihat berapa sih logo check engine yang nyala dan gimana sih cara kita ngebacanya. Kita cabut yang ada di kolong ya. Nah, ini kita sedikit kasih lihat. Ini contohnya adalah Kawasaki R6. Nah, teman-teman awas terlena. Ini 452 ini adalah trip B. Pastikan teman-teman sebelum membeli kendaraan, memastikan kalau ini berada di tulisan odometer. Nah, ini odonya di 9.000. Teman-teman lihat, indikatornya nggak ada yang nyala, kecuali indikator bensin karena bensinnya sudah habis. Ya, kalau tidak ada error message nyala. Nah, error message itu kebetulan R6 ada di
di sekitar sini. Ini nggak nyala ya. Nah, coba kita matikan dulu. Kita coba cabut satu kabel, satu sensor yang kebetulan mungkin gampang dicabutnya ada di sebelah kolong bagian kiri. Nah, buat sampelnya kita bakal coba copot satu soket yang ada di sini. So, ini adalah sensor untuk temperatur di radiator. Nah, kita coba copot ya. Nah, kita lihat apakah ada error message ataupun check engine yang nyala. Kita lihat dari speedometer. Nah, teman-teman ngeh nggak ada hal yang berbeda di sini? Nah, di sini ada indikator error message ataupun check engine yang nyala di motor ini. Apa ini artinya ketika kita mau beli motor, ternyata ada ini. Kita kan nggak ngerti nih apa yang rusak. Kebetulan karena kita yang melakukan, kita tahu nih ada yang kita cabut, yaitu water temperature sensor. Tapi kalau di motor, tiba-tiba teman-teman datang, lihat motor ada yang nyala. Nah, apa sih langkah yang harus dilakukan? Langkah yang paling gampang dilakukan adalah, khususnya untuk Kawasaki, kalian tinggal tekan logo di sebelah kiri ini. Ada tombol di sini, kalian tinggal tekan. Teman-teman lihat nggak? Di sini keluar angka 14. Nah, yang paling gampang adalah kita sudah hidup di zaman yang sangat canggih. Kita tinggal buka Google. Nah, selanjutnya kita tinggal buka Google. Kita cek apa sih error message kode error 14 untuk Kawasaki R6. Nah, di sini keluar kan sensor temperatur radiator. Nah, jadi sensor temperatur untuk radiator ada error. Di mana adalah sensornya yang tadi kita cabut. Itu langkah pertama buat sebuah motor Kawasaki, memang sebenarnya bisa kita cek. Kalau kalian mau sedikit repot untuk ngecek, ya bisa. Cuman langkah kedua yang langkah, oh saya nggak terlalu paham nih untuk motor. Ini kan kalau Kawasaki, kalau Ducati gimana? Kalau Harley gimana? Kalau BMW gimana? Yang pasti langkah yang paling aman ketika kalian melihat ada logo error message ataupun check engine yang nyala, bawa ke bengkel resmi. Dan jangan putuskan untuk membeli ataupun memberi tanda jadi terlebih dahulu apabila belum selesai deh tuh. Apa sih maksud dari logo check engine yang nyala? Tapi ingat buat teman-teman semua, nggak semua logo error message ini adalah menunjukkan sesuatu yang fatal terjadi pada motor tersebut. Contoh, apabila kita gantikan knalpot full system, udah gitu sensor CO2-nya nggak dipasang, itu juga akan ada logo yang muncul. Efeknya apa apabila logo tersebut tidak dipasang? Sebenarnya dari beberapa teknisi yang menyampaikan itu tidak ada efek sama sekali di motor. Cuman karena ada part ori yang tidak terpasang, ada logo error message yang muncul. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman semua yang cari moge, cek speedometernya, cek ada check engine atau ada error message nggak. Kalau bisa kalian melakukan pengecekan di Google seperti tadi, tinggal tekan tombol yang ada di sebelah kiri, ketua error message-nya kalian tinggal cek di Google, itu bagus. Kalau nggak bisa, kalian bisa bawa ke bengkel resmi. Ya, semoga bermanfaat. Pokoknya 3 poin yang perlu kalian cek pada saat kalian mengecek kendaraannya adalah cek fisiknya, cek mesinnya, dan yang terakhir cek speedometernya. Ya, semoga bermanfaat. Kita pasang lagi sensornya, kalau nggak cek engine nyala terus ya. Kita coba pasang ya. Nah, pasti check engine-nya ataupun error message sudah mati. Ya, aman kan? Dan tidak ada error message yang muncul.